Halo. Misale yo, bojoku pas ngambek, seringkut, sentiet, celedot. Wong wedok nek gondok kan kuwet to rata mlakune tok geradak-geradak. Dijendit-jendit. Seringkut, celedot. Mene tak celok, rene. Celedot. Lungguh bareng plek terus tak ceramai. Assalamualaikum. War aku salam urung bare diprek tinggal ngaleh. Ya podo, ini kayak wani kayak. Ayo semua jamaah angkat tangannya, berharap tangan kita disambut oleh Rasulullah, berharap tangan kita kelak digenggam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isfa'alana lana lana. Kuwi nek nang ngarepe jamaahe jajal bojone pas ngambek. Jajal bojone pas ngambek. Kamu jangan ngambek saja. Ayo sekarang angkat tanganmu. Isfa' lana ya Rasulullah. Isfa' apa yang ngono kok. Angkat tanganmu, angkatan dhewe. Ora tangane sing diangkat, ulek-ulek sing disawatno. Halo? Masya Allah, Bu. Orang itu plus minus ono api. Ono. Metene. Kadang wong lanang iki Bu oleh ganteng itu ganteng tapi ora gablek duwe buwler ora gelem mergawe rupane yang ganteng tapi ora gablek. Nah sama nek di bojo model ngono ku yo anggapen duwe bojo pemandangan ya kan lumayan kena nggo wasen-wasenan. Enek wong lanang iki rupane ora bejaji pokoke anggere ana ambekane ngono ae wis ora rupa-rupa wong. Tapi seru wegep mergawe duwi akeh. Lumayan kena nggo pesugihan. Wes.
wong wedok nggih padha wae. Ana wong wedok iki kadang rupane ayu, tapi cerewete rambut ayu wong. Ngomel. Nek kadung ngomel ora iso leren nek ora keturut. Mriki kok masih drone, tenan tak antem tenan kok drone iki. Eh iya. Ayo rene neh. Pengen ceblok kowe. Langsung nyingkrah kan. Lah gara-gara kuwi aku enggak diperhatiin jamaah kok. Ayo gorene neh. Pengen remuk dronemu. Lah kapan drone diarekno jamaah endel kabeh ngene ngene. Katrok wingi. Terus nontora. Dilungkas bar iki sambutane Pak Bupati, sik. Wes. Eh, wong wedoke kadang rupane ayu tapi cerewet. Enten apa mboten? ana sing rupane ayu, ya ora cerewet. Ngono to? Ana rupane ayu ya ora cerewet, tapi lara-laranen. Nyontekno. Angger bar dinggo ya nyontekno. Angger bar dinggo ya nyontekno. Dadi wong lanang ape nenggo ki ngitung dhuwit sik. Cukup nggo nyontekno to ora? Cukup ya terusno. Ora cukup nggo nyontekne ya pending kok. Eneng kok ngantek mlakune mekeh-mekeh. Eneng wong wedok ki rupane ora ayu ya biasa, tapi suwehat. Sehat nang kuat ngopo-opo digotongi kabeh. Sehat. Rupane ora ayu, elek, tapi sehat, kuat, sambar bledheke murup. Malah bledheke sing mencelat. Ya awake jan mengandung penangkal petir tenan. Ya ngono kuwi. Kadang rupane ayu tapi ra iso masak. Nek masak ora enek rasane, ra ngalor, ra ngidul. Adang ya sangit. Nek gak ngono ya kaya karak ngono kae watos. Dikongkon nyambel ya cemplang. Jangan wis ra karo-karuan, tapi rupane ayu. Eneng wong wedok iki rupane ya ora ayu, tapi nek masak enak. Top marko top maknyus jos gandos kotos-kotos sampe wadang ya buket, nyambel ya peliket. Wong lanang kudu bijaksana. Duwe bojo rupane ayu nek nyambel ora enak, jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Ngono. Duwe bojo rupane elek tapi nek nyambel enak, jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Maka suami pun akan berkata, "Oh sayang, ternyata sambelmu lebih cantik daripada rupamu." Yo plus minus ngono kuwi ora ana wong pepek wong sempurna ki ora ana. Ibu bapak, sebelum saya lanjutkan gimana menggapai kehidupan yang barokah, kita cekap Mas istirahatnya Mas. Nggih, kita beri kesempatan kepada tokoh kita, kesayangan kita, bapaknya warga Kabupaten Blora. Nggih, sedulur kula Mas Haji Arif Rohman untuk memberikan sambutan dan pengarahan kepada kita semua dalam majelis yang mulia ini. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita tentukan orang tua kita, guru kita Romo Kiai Anwar Zahid. Beliau ini baru pulang haji. Jadi insyaallah doanya makbul, nanti kita minta doa dari beliau ya agar kita bisa mengikuti jejak beliau untuk bisa ziarah Mekah Madinah. Amin. Kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur untuk bisa selalu membersamai kita. Semoga nanti akan sering hadir di Cepu dan di Blora. Amin. Habib Fahmi
Abdullah Askaf. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Blora, Mas Arifin. Yang saya hormati Bu Camat, Kecamatan Cepu, beserta Forkopimcam, Pak Naramil, Pak Kapolsek, Ketua Mewakili, Lurah Karangboyo, dan juga lurah-lurah yang lainnya yang ada di Kecamatan Cepu, Pak Haji Lili, dan juga tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kita cintai, hadirah dari Gazona. Saya punya utang mau ngasih seragam. Uangnya ada di sini, Bib. Nah, daripada ditagih nang akhirat lo malah repot. Nah, mana koordinatornya ini? Nah, untuk seragam. Nah, jangan lupa warna seragamnya hijau ya. Dan seluruh jamaah, seluruh masyarakat Cepu dan sekitarnya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali di acara yang insya Allah barokah ini. Salawat salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Sebelum sedikit. Ya Rabbal Alamin. Matur suwun. Mugi-mugi kanthi barokah salat menika napa ingkang dados hajat kula panjenengan saged terkabul nggih. Monggo sami-sami istiqomah selawat nggih. Matur suwun untuk masyarakat Kecamatan Cepu yang saya cintai, kami atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah Kabupaten Blora tentunya menyampaikan terima kasih atas doa dukungan panjenengan semua untuk kita terus melanjutkan pembangunan yang ada di Kabupaten Blora ini. Kami tentunya mohon maaf apabila dalam melayani masyarakat khususnya di Cepu ini masih banyak kekurangan. Insya Allah untuk Cepu ke depan akan semakin maju. Insya Allah akan banyak program untuk Kecamatan Cepu, termasuk rencana pembangunan Cepu melalui Cepu Raya. Ini sudah diprogramkan dari pemerintah pusat, jadi insya Allah akan terus kita tata. Selain pembangunan infrastruktur, mohon doanya pembangunan di bidang pendidikan, keagamaan juga terus akan kita dukung bersama-sama. Nggih. Kersane bangun donya, nggih, bangun akhirate. Kersane kados dungane kita panjenengan sedaya, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini yang menjadi harapan kita, semoga ke depan Kabupaten Blora menjadi kabupaten yang maju, unggul, baldatun, thayyibatun, warobun ghafur. Alhamdulillah ini luar biasa, ajib ini jamaahnya, ini karena kerawuan Abah Anza dan Habibnya ini. Nah, ini menjadi kegiatan yang insya Allah berkah untuk kita semua. Kami doakan Bapak Ibu hadirin semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan. Mugi-mugi diparingi keluarga ingkang sae nggih, putra-putra ingkang soleh dan solehah. Saya kira itu saja singkat dari kami. Kami mohon didoakan semoga dalam memimpin Blora diparingi kesehatan, kekuatan, kersane saged apa yang disampaikan Abah Hanza tadi agar kita bersama-sama mewujudkan kemanfaatan, kemaslahatan untuk Kabupaten Blora kita tercinta. Saya kira demikian sedikit yang kami sampaikan. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fikil aqli tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sewu sembah nuwun. Kula mengikuti Pak Bupati niki mulai beliau tasih anggota DPRD ngantos beliau wakil bupati, ngantos sak menika beliau jadi bupati. Jadi perjuangan beliau, pengabdian beliau untuk masyarakat Kabupaten Blora luar biasa. Makanya kok umpomo kula niki KTP kena, KTP kula niku KTP Blora, yakin kula milih beliau. Berarti lek ene wong Blora kok gak milih beliau niku berarti gak patek cerdas. Setuju mboten? Benjang kinten-kinten Pak Arif niki didukung meleh napa mboten? Dipilih meleh napa mboten?
Awas kapan ora milih kiter. Lho, karoan pun sing program-program sing pun sae dipun terusaken. Timbangane golek sing anyar urung jelas engko malah semrawut program-programe. Ngoten nggih? Beri kesempatan kepada beliau untuk melanjutkan pengabdiannya. Pun saderenge kula terusno ngajine niki mangke dereng Mahalul Qiyam nggih, Bib. Mahalul Qiyamnya belum. Ini saat ini kula paringi kesempatan, subhanallah ini luar biasa ini. Malam ini ada sarung satu kodi lebih untuk jamaah Karangboyo, Cepu dan sekitarnya, tepuk tangan. Nek kula niku nggih gumun kok karo wong Cepu niku. Kula sobo Cepu niku mulai mbiyen aku isek jemburi kaya wong cacingan kae. Sapa ngomong sik murah? Gua anggap aku ki barang dodolan ngono to piye. Orang gendang. Sampai tekan saat niki lho, jamaahe kok masyaallah. Jenengan iki mboten blenger to kalih kula. Saestu. Makanya kalau saya ditanya, "Abah, di saat penceramah-penceramah yang lain seangkatan jenengan udah mulai redup, udah mulai enggak kedengeran lagi, tapi jenengan kok masih tetap bisa eksis?" Masih stabil, masih bisa istiqomah, rahasianya apa? Jawaban saya sederhana, karena saya mencintai jamaah saya, insya Allah jamaah juga mencintai saya. Saya ngaji pakai hati, insya Allah jamaah mengikuti juga pakai hati. Jadi saya bisa seperti ini juga karena kamu. Sempat khawatir kamu udah berpaling ke lain hati. Apalagi sekarang banyak bermunculan yang muda-muda, keren-keren. Aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Gak nyangka ternyata kamu masih tetap setia. Aku jadi makin sayang sama kamu. Abah Anza gak ada apa-apanya tanpa panjenengan semua. Dan alhamdulillah dukungan panjenengan mulai dulu. Wong iki urung dadi apa-apa iki, wong iki urung dadi apa-apa. Kula wis sapa nanggone daerah kene, Karangboyo. Pokoknya daerah sekitar ngene iki lah. Iya sek murah ya. Mbok omong ae. Sampai saat ini alhamdulillah nggih kangge perjuangan bareng-bareng anak-anak kula saat ini. Niki santri barune wonten 700 lebih. Jadi sekarang yang ikut di pesantren kami udah 2.500an lebih dan tetap gratis semuanya bebas biaya. Mohon doanya, nggih ngeten iki nggih barokah panjenengan semua. Saya bisa seperti ini juga karena barokah panjenengan semua, kebersamaan panjenengan semua. Tanpa panjenengan saya bukan apa-apa. Matur sembah nuwun. Nah, oleh karena itu malam ini spesial ada satu kodi lebih sarung cap mangga untuk warga Cepu. Ayo sekarang Mas Arif juga sudah siap duitnya. Itu ada yang dari Lamongan, itu Lamongan bener apa enggak? Ayo mriki sing saking Lamongan. Nggih. Mas Bu Beb. Halo. Nun sewu nggih, Ibu. Monggo nggih. Coba salam ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan saking Lamongan? Lamongan. Lamongan pundi? Ngimbang. Ngimbang? Manggene ten pundi tinggale? Napa Mbak Ati? Asli Lamongan. Asli Lamongan. Mertua niku Mbak Atu. Oh, aslinya Lamongan, mertuane Mbak Atu. Berarti bojo sampean wong Mbak Atu. Oh, saiki manggene nang Mbak Atu. Lamongan. Lho, jan iki manggene ten pundi? Lamongan. Oh, manggene ten Lamongan. Ten gene Ngimbang. Ndugi mriki kapan jenengan? Wau jam 3 berangkat dari Ngimbang. Oh, jam 3 berangkat dari Ngimbang. Berapa orang rombongan dari Lamongan? Sama suami aja sama anak. Oh, sama suami sama anak. Karo dolan nggone mbae to. Jenengan kok pireng lek temriki anten pengajian? Status e kakak. Oh, status e kakak. Ya udah, tak paringi sarung. Sarungnya cap apa? Cap mangga 2. Kok ora usah 2. Oh, cap mangga. Kok cap mangga 2 koyo. Ngopo kok dikai cap mangga 2?
Oh alah. Gempon, yang ngonten tak paringi sarung dua. Putrane kakung napa putri? Putranya ada yang kakung, ada yang putri. Tiga ayo. Putranya. Wes loro ae. Ayo loro ae. Wes kata-kata untuk sarung mangga, ayo sarung mangga. Sarung mangga kualitas terjaga dan nyaman dipakai. Nah, ah, nyaman dipelorot juga kok. Nah ini. Makasih ya Bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Loh niki diparingi duit kali Mas Arif. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, akeh cuma. Buat beli bensin. Nah, beli bensin. 200 kanggone Mas Arif, ado soalnya Lamongan. Iya. Yeah. Nah, bon, top. Pak Bupati, semoga jadi bupati kedua kalinya. Amin, 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 amin. Masya Allah, nggih, matur suwun. Ayo, kemudian berikutnya. Kopiah putih yang nunjuk Pak Bupati, ayo. Kopiah putih. Ah, ini Bapak. Monggo. Ayo monggo, monggo. Monggo. Asmane sinten Bapak? Pak Suwahid. Pak Suwahid, panjenengan ditunjuk kali Pak Bupati soalnya panjenengan disebut Pak Bupati sebagai pecinta solawat. Setiap majelis solawat Pak Bupati selalu mirsani panjenengan. Leres? Leres. Asline pundi, Pak? Mojorembun. Mojorembun, Kecamatan Kradenan. Kecamatan Kradenan, Masya Allah. Mojorembun, Kradenan. Ini sampai Pak Bupati niteni loh. Pak Suwahid niki berarti oh, biasanya setiap solawatan selalu goyang-goyang. Praktek sih. Ayo bro. Lagu yang paling sampean senengi lagu nopo, solawat nopo? Terserah. Lih, kok terserah? Sing sampean goyangannya paling asik, solawat nopo? Nopo Pak Suwahid biasanya? Sifatnya. Nopo? Sampean yang paling seneng solawatnya nopo? Ayo Pak Suwahid cepet liane ngantri. Terserah. Hah? Terserah. Ayo main. Ayo beb, hotel beb. Ayo saya ingin jenengan goyang-goyangnya bi, aku pengen roh. Engkau nek asik, pakai hadiah. Ayo hotel Habib. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum alaikum. Astana monggo diangkat sedoyo. Ayo. Ayo.
Pak Sumahid, sing jenengan rawosaken ketika jenengan ngeten-ngeten iki pripun? Semangat. Hah? Mari semangat. Semangat. Nggih. Kenging napa jenengan kok sampai ngeten-ngeten niku? Dasare napa jenengan kok ngantos ngoten niku? Saking senenge jenengan nggih. Saking senenge nggih. Tapi jenengan nek ngrungokne lagu dangdut nek joget ya ngono kuwi. Mboten nate nggih. Solawatan niki nggih. Saking senenge kali solawatan. Atine jenengan terus seneng kali Kanjeng Nabi ngoten nggih. Kepingin ngoten nggih. Nggih mboten napa-napa pokoke atine terus muni solawatan terus ngoten nggih. Ngeten iki jenengan tindak mriki kali sinten wong? Kanca niki. Hah? Kopiah hitam. Oh, biasanya kopiah hitam niku setelane. Ya padha yang ngomong ngene. Heh. Nggih. Ngadeg-ngadeg setelane ngadeg. Ayo ha kene-kene nggih. Mriki monggo. Monggo mriki. Ah, duet iki. Ayo gek jenengan sing ngasto mike, mike. Paringne, paringne. Ayo, lho mangke tak paringi hadiah. Jenengan asmane sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten jenengan, Pak? Nami kula Muhammad Soleh saking Mojurmbun, Kradenan Menden. Sak desa mboten kalih Pak Suwahid. Sak desa. Tasik keluarga. Runtang-runtung ya wong loro iki. Berarti no warunge rondo ya wong loro iki. Sek jenengan lek nimbali niki pripun? Hah? Lah nggih kanca, niki namine wau sinten? Pak Solek. Sak desa nggih. Boncengan sepeda motor wong loro. Selawatan nggih budale wong loro terus. Jenengan enggak ada bojo mboten? Hah? Dereng. Sing niki. Lah niki sampun. Jenengan dereng. Dereng nate rabi. Pengen rabi napa mboten? Damel mik. Engko nang iki mbok dadekno bojo. Mboten. Mboten. Lah nggih. Lah jenengan nderek mawon iki ten pundi-pundi? Nggih. Besti nggih. Sing paling tebih jenengan selawatan dugi pundi? Purwosari. Purwosari. Nggih. Ngene anu Kuniran. Kuniran. Kali Tidu nggih. Dugi jenengan ngantos mriko. Nggih. Masyaallah. Top tepuk tangan. Wah. Jenengan biasane nggih nderek ngene-ngene kaya iki. Mboten. Halah katik ra ngaku. Yeah. Ibu-ibu kula njaluk tulung nek niki kersane jenengan ra usah melok-melok. Soale lek jenengan tiru iki bahaya. Dodongmu iso ndul-ndul-ndul. Nek iki kan wong lanang. Kuwi jenenge joget ayanen. Gerakan ayanen. Lho kalau gerakan itu karena saking cintane dateng Kanjeng Nabi, mboten napa-napa. Sing penting aja over. Nah kaya wong tari sufi niku kan saking mabuk cinta kepada Ilahi. Jadi napa niku jenenge perasaan cinta, perasaan rindu yang luar biasa. Ngoten nggih? Dadi gerakan-gerakan itu bukan atas dasar apa, tapi atas dasar saking senenge sholawat, saking cintane kali Kanjeng Nabi. Ngoten, aja kok mergo kowe caper. Mboten nggih? Heeh, wis sing apik. Ya rondo dikurangi lek nang ngarepe wong wedok aja nuwemen. Sing obah dhuwur tok ngisore rasa melok-melok. Kok apa iso ile? Lah ngene iki rumangsamu nek ketok wong sing ayu-ayu ngono ku gak ya piye perasaane sampean nek didelok wong ayu-ayu ngono kuwi? Mboten, Bu. Gempon, jenengan nganggo mik. Remen mboten gadah Bupati Pak Arif nih? Nggih, remen. Tenan. Nggih. Gek biyen milih iki ora? Nggih. Tenan. Nggih. Somben. Nggih. Tenan. Yakin. Mas, yakin lho, Mas. Dalane pun dibangun apa dereng? Dereng.
Sumber peteng sampun. Sumber sampun. Sumber duki gondel dereng. Tahun ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Sumber duki gondang insya Allah tahun ini. Yo gentenan. Bangun bloro samono akeh, bloro iki ora patek sugih. Beda karo Jonogoro. Iki Pak Bupati iki lek ngemeno kanggo pembangunan ra karo-karuan. Anggarane beda karo Bojonegoro. Iki aja bupatine iki ne mbuh urung karo-karuan, dalane bloro sekan. Iki lek ngemeno ra karo-karuan. Mulane yo sampe diwangi DP-DP njaluk bantuan ke Jonogoro. Gempon, pon, eh tak paringi sarung. Sarungnya capopo. Nganggo mic. Sarung cap mangga. Ayo kata-kata, ayo sarung mangga. Ayo. Rasido tak kei. Wong karek ngomong, ayo. Sarung mangga, sarung wong Mojorbun. Ya wes, sarungnya wong Mojorbun. Nih lo, nih ditambahin duit ke Pak Bupati. Ayo, matur suwun Pak Bupati. Matur suwun, didongakne Pak Bupati, matur suwun. Matur suwun Pak Bupati, mugi-mugi perjalanan pun saged sukses selalu. Ayo, ganti bareng nih Pak Suwahid. Ayo guys, sarung mangga mendut-mendut, ayo. 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 Sarung mangga. Moh rata kei. Kon sarung mangga mendut-mendut, ayo. Sarung mangga mendut-mendut. Oke, ya. Matur suwun Pak Bupati. Ayo matur suwun Pak Bupati. Matur suwun Pak Bupati. Mugi-mugi dados Bupati meleh. Bupati boleh. Pak Solek. Matur suwun. Nanti gowo setunggal napa kalih sarunge. Nyo kalih wis. Oh, melayu kalih. Suwaket melayu kalih. Hah? Loh, merjuangno kancane. Heh. Jan besti tenan pokoke. Besti tenan pokoke. Ayo saiki. Ah itu. Ha itu. Ah tuh keren. Kene maju sayang, kene. Ini. Ganti. Aku ora pengen nyelok kowe. Adek kula mboten usah, Udah sini. Ayo salam dulu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nadia. Nadia? Nggih. Alamat rumahnya mana Nadia? Malo Trembes Malo. Trembes Malo? Nggih. Aku baru naik panggung, Nadia ini udah langsung nangis. Aku ngelihat kok tadi Nadia begitu ngelihat aku langsung nangis. Kenapa sayang? Hah? Idola. Oh, idola. Iya, tak perhatiin ya, begitu aku naik, Nadia tuh begitu ngelihat aku lah, kayak histeris banget kayak gitu. Iya bener ya, yang di situ. Itu yang di sampingnya Nadia itu siapanya Nadia? Ibu. Oh, ibunya Nadia. Emang Nadia ngidolain aku? Udah lama? Sampai. Masya Allah. Sekolahnya kelas berapa Nadia? Kelas kali SMK? Okay. Nah, SMK itu artinya siap menerima kenyataan. Masya Allah. Mondok nggih? Okay. Ten pundi le mondok? Niku teng gede Gus Ansori. Pundi dalem? Balen. Sobontoro. Oh, mondoknya ten Sobontoro. Lah sakniki kok ten griya? Niku Wangsol. Oh, Wangsul. Baik gerah. Nek saiki angger baik gerah Wangsul, baik gerah. Mboten niku kan dek wau nembe balian terus dek wingi mbah kok nembe Wangsul saking griya sakit. Dados dereng siap-siap. Engko sesuk palike gerah ya Wangsul. Padhe gerah ya Wangsul. Aja wong sal Wangsul ten gene pondok. Nggih, sekolah ten SMA, SMK, MA. Kalih mondok keren, jadi saat ini solusi pendidikan terbaik itu pondok pesantren, keren.
Malah alhamdulillah Kabupaten Blora itu ada program khusus nggih, Pak Bupati nggih. Saya mengikuti. Jadi diwajibkan ngaji di sekolahannya itu. Keren. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Iki Bojonegoro iki. Selawatan ya sayang ya. Nadia, ayo selawatan apa? Lerilir. Ayo gak apa-apa, ayo. Yo. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Shalli wa sallim alaih. Selalu ku nanti Rene tak paringi sarung. Keren ya wes Nadia. Kapan balik teng pondok? Binjing. Binjing. Nggih. Okay. Nggih, niki tak paringi sarung, mangke diaturke sinten sarunge? Mbah Kong. Mbah Kong. Ayahe gak diparingi. Mboten. Ayahe enten to mboten? Lho ayahe ten pundi? Pun pisah karo ibu. Oh, ayahe pisah karo ibu. Masyaallah, sabar ya sayang ya. Tapi sampean gak tau diparingi duit karo ayahe. Paring. Paring saya niki ten pundi ayahe? Nggih, teng mriku, teng Malo nggih. Oh, ten Malo. Ayo wis, ya maaf ya Abang gak ngerti. Dah tak paringi dua pokoknya dipareng Mbah Kong, dipareng no ayah, tak kersane sampean. Ya Mas. Nah, niki diparingi sangu karo Pak Bupati. Pak Bupati wong Jenegoro kaya 100, nek wong Rembang kaya 200, wong Blora kaya 200. Ora adil ngono ku jenenge. Oh jadi Jenegoro sugeh. Nek wong apa jenenge endi kuwi mau? Mau 200 wong Blora. Jenegoro kaya 100. 200 tak tambahi, Nduk. Kan Jenegoro wek. Apa? Tak tambahi 200. Heh, go sangu mondok. Nduk. Wes. Nggih, niki sarunge. Ayo sarung mangga. Ayo. Sarung mangga ngono sik kaya. Sarung mangga sarungnya Abah Ansa. Sarung mangga sarungnya Nusantara. Makasih. Ayo kamu sekarang. Nggih, pinter nduk nggih, langsung balik ning pondok nggih. Ganti iki saiki. Ayo. Eh, gue mikir, ayo gedang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama nama yang di? Kebunagung. Hah? Kebunagung. Kebunagung? Dari tulisanmu ini biaya gue ini. Diunek no. Oke. Sarung mangga selalu ku nanti, aben saya selalu di hati. Sarung mangga selalu ku nanti. Sing gawe kata-kata kuwi sapa? Sing damel kata-kata kuwi sapa? Sing gawe kata-katamu kuwi le sapa? Agus. Agus. Lha ndi wonge Agus e ndi? Lek kula. Hah? Lek kula. Lekmu. Orang bujak rene lek, jak rene lek, rene lek. Rene Gus, Agus tak kei sarung. Cair, cair. Kira ini, sone niki enak apa mboten? Sing wingking mirengke solawatan ngangge sone niki enak apa mboten? Aku pengen ngerti, sing duwe son sapa iki? Sapa sing duwe son iki? Hah? Ardi? Ardi Pak Eko rene. Pak Eko, Mas Ardi. Wonten apa mboten Pak Eko, Mas Ardi? Masya Allah. Top, iki lik sampean. Barengno, barengno. Niki ponakane sampean. Nggih. Sampean namine sinten? Zainal Abidin. Nek sing damel tulisan niki rak sampean. Nggih, kula. Lah kok sing mbok kon maju ponakane? Nggih, jagoane niki. Jagoan apa nek kene plungkar-plungker jagoan. Zaman lek gawe tulisan kuwi terinspirasi karo apa? Kalih jenengan, kalih jenengan. Taman daleme nggih Kebon Agung. Nggih, Kebon Agung. Wis suwe nekani pengajiane anggar saya. Sampun, sampun. Habib Abid nggih ngertos. Habib Abid nggih ngertos. Nggih. Heeh. Sone niki penak napa mboten? Saya kenal. Napa namine sone napa? Ayo. X1. Napa? X1. Terkenal wesan sonmu iki. Nggih. Rene. Terkenal iki sone Mas Ardi. Ngerti sing duwe iki? Dereng. Tapi sone penak nggo selawatan yo. Nggih, sae. Sae tak nggih ceramah bareng yang enak kok. Nggih. Apa maneh sok nek gelem teko nang pondokku gratisanmu tambah seneng. Cocok. Cocok toh? Cocok. Nduk no pondok kula niku biasa digawe event-event ngono kuwi biasa. Aku tak antem degan pisan engko. Jenengan purun sarung mangga. Purun. Ya wis, ayo. Iki daleme ndi? Kebon Agung. Kecamatan Padangan. Berarti sing tak tandur ning Kebon Agung iki iki berarti. Nggone turi putih iki no kene iki berarti. Kecamatane Padangan. Wis. Sarung mangga iya Bojonegoro nggih. Ora mbokae dhuwit ya wis masake aneh aku. Apa cah? Hah. Wis, aku ra eman aku. Pilih-pilih kasih. 100. Ra dikae Bupati Bloro ya wis. Loh ketambahan kok Pak Bupati 100. Tak tambah 100. Pak Bupati 100. Dongane Pak Bupati dongane. Bojonegoro kalih Bloro ki asale tunggal. Sak rumpun. Asale iku dadi satu. Terus dipisah Bojonegoro Bloro beda kabupaten. Asale dadi siji. Bloro termasuk wilayahe Bojonegoro. Kowe nek narat timo tak antem degan pisan. Iso, kowe ra maca sejarahe Angklen Darmo Malawapati, ra maca sejarahe kuwi to piye? Ngengkel ae. Tak paringi sarung wis ora usah ngrungokno lambene wong-wong kuwi. Paringi sarung. Matur sembah nuwun. Ayo kata-kata, sarung mangga. Sarung mangga selalu ku nanti, Aba Anja selalu di hati. Makasih. Apik iki. Dekane aku nang Sumatera ning cah cilik takon munggah tak kei sarung. Sarung mangga adem di burung. Hei iki Mang, aku nang gone dong adem yo cah cilik munggah kei sarunge. Sarung mangga kecut jadi ngono. Wis mbuh pokoke wis. Top. Pun nggih, matur suwun. Wes nggih. Nggih. Sik iki entek Mas Udari Mas.
Mas iki le Mas Sudari. Iki le nyantol iki le. Ana apa mencene nek kembang-kembangan iki yo ngene iki, wong iki kembang palsu iki ya. Ora asli blas. Mas Ardi. Ayo. Gendang salam Mas Ardi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan to sing namine Mas Ardi. Aku biasanya ketok jenengan iki dadi hansip. Aku lek pengajian nggone daerah sekitar kene sampeyan dadi hansip ya to biasane. Alah ngaku ae. Biasane kene apa sampean kok nyelempet ora gelem ngetok. Pripun? Biasane lho kok nek ana pengajian kok ora gelem ngetok, sampean kok milih dadi keamanan kene apa? Redeg lho. Hah? Redeg. Niki sing gadah son jenengan iki. Nggih. Alhamdulillah enak sone jenengan. Umpama ku suatu saat terus sone jenengan iki tak gawa nanggone pondok kula angsal nopo mboten? Angsal. Tenan. Nggih. Bayare pinten? Mboten usah. Wau tak sanjangi to, Pak. Tak dongane barokah Mas, tak dongane. Ken kapan-kapan nek aku butuhne tak telepon ya, tak ngokon telepon bocah-bocah. Tenan. Nggih. Matur suwun. Niki Mas Ardi niki ketua panitia tepuk tangan untuk Mas Ardi. Subhanallah. Ini semangatnya luar biasa. Beliau biasanya senengane nyelempet-nyelempet duwongsong dongsong. Jadi ya teman kita itu. Iket gak mangu cah kowe, iket gak mangu ya asli Pak Bupati. Ini Pak Bupati warganya jenengan cita ya. Iket gak nane kaya aku ambil Habib Anies ya iki lakone iki. Iki le cahnya Mas. Mas, kawal lo cita iki kawal lo. Jihian tenan no. Sama ini lo, nyumbang sarung cap mangga bareng ngeten iki Mas Ardi luar biasa. Matur suwun Mas. Jadi termasuk yang memprakarsai pemuda-pemuda Pasar Krempyeng Karangboyo untuk mengadakan sholawat dan pengajian ini adalah Mas Ardi. Matur suwun muga-muga tambah barokah. Sampun nikah napa dereng Mas? Sampun. Putrane pinten? Gangsal. Lho kok manaan tibake sampean? Gangsal putrane. Nggih. Wonten sing teng ngene pondok? Mboten. Pakane wis ora iso ngaji. Anake ora di pondok. No. Nggih kedah enten sing teng pondok, Mas. Nggih, terus si alit-alit dhewe sing tiga. Eh? Sing tiga. Lah niku mangke dipersiapne. Ana sing nerusno usahane jenengan, ana sing teng ngene pondok. Ngono lho, Mas. Nggih. Nggih. Caman seneng ndi selawatan karo dangdutan? Selawatan. Tenan. Nggih. Nggih. Ya wis, nggih. Apik pun matur suwun, Mas. Pun matur suwun. Wis seneng aku. Wis niki lagi kenalan pertama kok. Iki rawani ngetok soalnya diinceng bojone. Ayo pun saniki yang ibu-ibu ganti. Hah? Eh, ya kuwi enggak apa-apa. Ayo, kowe jere moh. Ayo jenengan monggo. Ayo jenengan monggo. Ayo wonten sing omahe paling wadoh. Sik iki sik, iki sik, iki sik. Ayo. Ibu asmane sinten? Indah. Bu Indah daleme pundi? Karangboyo. Oh, Karangboyo. Yeah. Oh, asli Karangboyo. Yeah. Ya ora apa-apa. Ya wis sing pekarang boyo dhewe no tak kei sarung ae. Mangke diparingne sinten? Suami. Suami ya udah. Anak belum. Oh, mbek anak. Terima kasih. Harapane jenengan sebagai warga Kabupaten Blora kepada Pak Bupati. Semoga Karangboyo lebih maju lagi. Nah, terus maksudnya untuk Pak Bupati. Semoga Pak Bupati terpilih kembali menjadi bupati. Terus nek wis dadi bupati maneh, sampean usul apa, jajal? Semoga jalan-jalan baik. Eh, jalan-jalan mlaku-mlaku nondi? Pak Bupati apa mbojak jalan-jalan? Maksudnya jalan-jalan. Ya diseneni garwane kok. Bagus, Mbah, enggak jelek gitu loh. Lah saiki Karangboyo dalane wis sampai apik ngono. Terus apa neh liyane dalan? Semoga Pak Bupati diparingi panjang umur, sehat, walafiat, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mas, Mas Ratika Imas, Wong Karangboyo, Mas. Catos.
Satu serawah popo kok, satu. Apa enggak? Bon. Apa enggak sih? Orang ya, sarung gue kok. Enggak sih, oh, ya udah. Zaman kan boten solawatan, boten nopo solawatan. Apa nyanyi dangdut? Bisa. Solawat, ya. Caget, dajal, ayo. Enggak ya Rasulullah saja. Enggak ya Rasulullah, enggak ayo. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rabbi ya sani wa daruji. Hakatai nanti Rabbul alamin. Ya kemalan kok tukang tabuh ini kemalan. Tabuhan kaya becak bane gembos ngono. Tak tambahi 100. Wes. Terima kasih, Mbah. Semoga Abah Anza semakin terdepan. Semakin banyak itu jobnya. Bon, ojo nek kakean aku tambah blenger aku. Sedengan ae. Ngene iki utange sampai tekan 2026 Desember kok. Mungkin semakin tambah ya, tambah katok. Terima apa. Kasih untuk semuanya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Eh, apaku sajane kepingine kuabeh, tapi iki lewat jam 12 lewat. Kita belum mahalul qiyam. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti di lain waktu, di lain kesempatan. Habib, ini kita kata sarungnya Habib ini. Nah, monggo, monggo Habib Fadol, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, niku sarungnya, bismillah. Lah. Eh, ampun rebutan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke nggih nak, nih, aja rebutan, aja rebutan. Jawa Timur. Hah? Eh, Jawa Timur nyah sarung. Ngapusi aku iki. Pon, telas. Munggah. Pon telas, sampun telas. Telas, sampun. Nyuwun ngapunten sing kathah Ibu, pangapunten ingkang agung. Sampun nggih. Sampun, mangke panjenengan desek-desekan malah ndak karo-karuan. Eh, jangan bubar dulu. Kita mahalul qiyam. Disambung dengan doa nanti. Kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Fahina qurbawan wa'ihadal hadir. Ibu tolong sing tertib nggih. Kersane sedaya pikantuk barokah, nuwun tulung.